Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah mengizinkan kita untuk menjadikan segenap gerak-gerik kita menjadi ibadah. Bukan hanya mengizinkan, Allah itu menyuruh kita untuk menjadikan segenap gerak-gerik kita menjadi ibadah. Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, camkan dalam hati bahwa sholatku, ibadah yang lain selain sholat, hidupku, segenap hidupku ini 24 jam sehari sampai matiku pun untuk mencari ridho Allah. Memang kita niatkan bahwa ibadah dalam agama kita tidak hanya yang dilakukan di dalam masjid saja. Ibadah bagi kita bukan hanya sholat, puasa, zakat, tapi segenap gerak-gerik kita bisa kita niatkan untuk beribadah. Dalam salah satu riwayat hadis Muslim, Rasulullah SAW itu sampai menyabdakan gini, "Aku diperlihatkan pada amal-amal baik umatku dan amal-amal jelek umat." Nah, di antara yang tergolong amal baik umatku adalah apa? Membersihkan atau menyingkirkan sampah atau kotoran dari jalan tempat orang lewat. Itu tergolong kebaikan. Dan namanya kebaikan, mesti dibalas dengan kebaikan lagi. Dalam surat Ar-Rahman kan begitu ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu balasannya mesti kebaikan. Jadi tadi Nabi bilang, "Aku diperlihatkan pada amal-amal umatku." Di antara amal baik adalah menyingkirkan kotoran dari jalan. Di antara amal yang jelek apa? Membuang ingus di masjid terus tidak ditimbun. Maklum dulu kan masjid alasnya masih pasir. Terus membuang ingus di masjid itu termasuk perbuatan jelek gitu. Kalau perbuatan jelek berarti dosa gitu. Itu menunjukkan bagaimana kita diarahkan untuk menjaga kebersihan, bahwa menjaga kebersihan itu adalah termasuk perbuatan baik. Rasulullah dimulai dari bagaimana, kalau kita lihat kebersihan mulai dari diri beliau sendiri. Bagaimana beliau menjaga kebersihan dirinya sendiri, itu diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Aisyah mengatakan, manakala Nabi masuk ke rumah, apa yang pertama dikerjakan oleh Nabi? Sikat gigi. Nabi itu rajin sekali sikat gigi. Karena beliau mengatakan, sikat gigi itu as-siwak, itu matharatun lil fam, mardotun lil robbi. Sikat gigi itu membersihkan gigi, membuat Allah ridho. Di situ ada nilai ibadah. Jadi ketika kita mau menjaga atau memelihara kebersihan, kita harus mulai dari menjaga kebersihan diri kita sendiri. Kemudian kita menjaga kebersihan lingkungan. Ada satu riwayat Rasulullah pesan wanti-wanti, takutlah kamu pada laknat orang-orang, di mana kamu bisa dilaknati oleh orang-orang. Apa itu perbuatan? Apa itu Nabi? Buang air besar di jalanan atau di tempat berteduhnya orang, itu bisa membuat orang mencaci maki. Nah, itu berarti kan orang yang tidak peduli dengan kebersihan itu, sampai buang air di, katakanlah di gardu hansip gitu kan, tempat orang berteduh, buang air di situ. Itu perbuatan yang sangat-sangat tercela. Jangan dilakukan seperti itu. Yang sering kali kita dengar bahwa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah senang kepada keindahan. Nah, di dalam riwayat At-Tirmidzi
Ada riwayat yang lain yang bunyinya justru innallaha nadzifun yuhibbun nadzofah. Allah itu maha bersih, senang kepada kebersihan. Jadi kalau kita tampil keren, tampil bersih, itu dicintai oleh Allah. Maka kalau kita menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan lingkungan, itu termasuk perbuatan baik. Di situ ada nilai-nilai ibadah. Kita harus tanamkan semangat kebersihan ini. Sebagaimana Allah itu juga maha pemurah, maha dermawan, senang kepada kedermawanan. Itu juga harus ditanamkan kepada kita. Allah maha bersih, senang kepada kebersihan. Mari kita tumbuhkan karakter mencintai kebersihan, senang kepada kebersihan, mencintai kedermawanan. Senang pada kedermawanan, senang berbuat kedermawanan. Mari kita sukseskan rencana kita bersih-bersih atau kerja bakti yang akan kita lakukan secara serempak di seluruh tanah air, di masjid-masjid kita, di musola-musola kita, di madrasah-madrasah kita, di sekolah-sekolah kita, di PC dan PAC kita, yang akan dilakukan insya Allah pada tanggal 4 Agustus 2023 hari Jumat. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.